Inilah aku. Pakai aku, makan aku, semuanya dah cukup. Dah lama aku impikan kehidupan macam ni. Berbaloi usaha aku dari kecil sampai sekarang. Semuanya aku dah ada. Solat dan puasa cukup. Zakat aku dah bayar. Kewajipan aku sebagai seorang Islam sudah terlaksana. Sekarang aku punya tanggungjawab. Aku punya kerjaya. Dan aku teruskan hingga kini. Tapi aku rasa ada yang tak kena. Aku rasa hidup aku macam kosong. Tak ada makna. Bangun pagi, pergi kerja. Petang balik, malam tidur. Esok ulang lagi benda yang sama. Takkan nak jadi macam dulu. Mana ada masa? Kerja makin banyak. Cukuplah dengan apa yang aku buat dulu. Ramai lagi yang ada. Apa yang nak aku risaukan? Mereka ini sentiasa berkejar-kejar, mengejar impian dan cita-cita. Dan mati mereka sia-sia, kerana hati mereka, jiwa mereka langsung tak bertuhan. Tapi aku lihat gitar hidupku, gitar hidup mereka sama. Adakah matiku juga sia-sia? Allah, salahkah jalan hidupku ini? Apa silapku, ya Allah? Kalau aku salah, tunjukkanlah, ya Allah. Berikanlah aku petunjuk. Berikanlah aku jalan keluar.
dari kebuntuan ini, dari kemusykilan ini. Ya Allah, aku dah tak sanggup lagi, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu, jalan yang pernah aku tempuh, jatuh dan bangunku, saat aku junjung kalimahmu dan Rasulullah. Aku mengerti, ini yang aku hilang. Terasa sebab di dada, tersurat perpisahan yang telah ditakdirkan abadi dalam ingatan. Kisah silam terbayang di mata, teringat masa bersama kita, tawa bergurau senda. Ya Rabbi, ya Rasulullah, maafkan aku sepanjang jalan ini, ya Allah. Atas dosa aku tinggalkan amanah ini, atas khilaf aku leraikan ukhuwah ini. Tunjukkanlah pada hatiku akan jalan sebenar. Suburkanlah hati ini dengan makrifatmu. Kembalikan aku pada jalanmu. Matikan aku sebagai syuhadamu. Kenankanlah doaku ini, ya Allah. Oh.